Jumpa. Mau ngapain? Main. Alah, kita mau fun-fun. Fun fact. Namanya do fun. Do something fun. Do fun. Do you understand? No. No. Fun fun. Kita. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bocah play group naik begituan Roni sama Paul. Roni lihat saking asiknya dia sampai nggak nyaut kayak anak play group naik begitu. Gua pengen ke rumah Miring, kan Miring rumahnya tuh sebenarnya jongkok nih, kopi ini kan Miring seru begini malah 125 cm katanya anak gak boleh naik. Roni udah 170 masih naik. Ron. Tadi udah dari kora-kora, terus next kita target yang Histeria. Aku sama Roni, Anggi sama Nabila nggak mau katanya, takut, lemah memang. Mau saksikan Paul dan Roni, apakah mereka akan bisa kita ledekin mereka ya? Kita lihat ekspresi mereka, mereka kan katanya berani. Bisa nggak guys? Kamu bilang berani kali. Sumpah dia ada takut-takutnya. Kamu nggak berani banget sih. Karena ya, udah tua. Nyawa sempat dibawa. Itu enggak apa-apa. Itu manusia. Itu manusia. Sempat. Tapi challenge tadi berhasil. Challenge berhasil. On point muka datar. Terus kita mau ngapain? Sekarang mau cari-cari wahana. Wahana makan. Oh, lapar. 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 Oh. Apakah ada muka yang berbau-bau lucu? Kita lihat. Guys, berani nggak kayak gitu? Nggak. Aku say no. No. No sih. Tidak, sudah. Tapi kelihatannya seru. Tapi kalau kayak tadi kore-kore kelihatannya seru. Iya, I've told you. Tapi ternyata enggak. Nakutin banget. Seru, cuman ya kayak... Ya, itu nakutin lah. Bergantung ekstrim. Kalau menurut aku ya. Ini juga seru, sumpah. Aku pengen nyobain. Cuma tahu aku tuh fobia ketinggian. Cuman, ya. Ini susah untuk mencoba. Pikir bakal yang kayak wah namanya kan Histeria gitu kan, kita bakal histeris banget nih. Oh ternyata wah gitu dong ya, aku bakal nunggu kapan ya aku bisa whistle-nya gitu. Ternyata udah selesai. Mikir cicilan, ngopi mase. Mereknya bro.
kita mau ke Baling-Baling. Mau nyoba wahana yang menurut aku ini cukup ekstrim dan seru dan menantang. Oke guys, sekarang kita berlanjut di wahana Baling-Baling. Tapi yang pengen nyobain main itu adalah Paul sama Roni. Kita lihat mereka di mana? Aku nggak kelihatan. Pokoknya di situ ya mereka sudah naik. Belum, di sana kayaknya masih ngantri. Cuma mereka mentalnya tuh kuat banget guys. Tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi nanti di sana. Apakah mereka bakalan we never know. Dan fun fact-nya aku memang nggak pernah mau ya sama yang ketinggian. Apalagi kayak gini, ini ekstrim banget. Kora-kora aja tadi udah cukup sampai sini aja. Kita lihat mereka gimana ekspresinya. Gila. Astaga. Aku ngeliatnya emang pusing. Itu berani banget. Si Pausa, Kak Salma, terus Charla sama Kak Novia, Makaroni. Gimana ya perasaan mereka? Aku ngeliatnya udah pusing banget ya Allah. Challenge no expression berhasil. Aku saking happy-nya gak bisa ngendaliin no expression. Sekarang akan ada kelompok satunya yang naik. Akankah mereka bisa no expression juga seperti aku? Apakah? Who knows? Kita puter gitu loh. Kita tantang dia, kita lihat dia. Dan itu waktunya cukup lama dan puternya nggak terbiasa, puternya tinggi, seperti sanggup tingkat juga kan. Ntar gimana sih gitu, berani nggak? Emang elok sekarang halin, sekarang halin ntar aku nggak mau. Aduh, nggak mau. Udah say, udah say, cuman berarti kita cuma 3 wahana hari ini ya say. Jadi belum ada yang benar-benar membuat kita kayak gitu, atau kayak oke. Ini first time aku naik roller coaster sih. Halilintar nggak sih? Di
kenceng lagi itu. Ini aja udah. Ya, lumayan kan ya. Ini tadi tuh Novia sama Sharla main dua kali. Aku sekali aja udah sholawatan full. Badan udah kebanting-banting tapi seru sih. Gua aja coba. Aku yakin sih semua udah pada nyoba kan. Teman-teman lain. Mantap. Hai Adelovers. Jadi karena ini the first aku ke depan, jadi aku mau ada sesuatu kenangan-kenangan yang bisa aku pegang dan tangan cetak foto ini. Itu ekspresi ada yang takut, ada yang teriak, ada yang excited. Woo. Semuanya ada di sini. Jadi ini kenangan-kenangan buat kita. Yay. Dan kita selalu mengingat bahwasannya Idol 12 itu pernah main serupa. Tuh. Ini suara udah habis. Tenaganya sudah keluar semua, tapi hari ini seru banget. Bareng sama top 8, ada Sharla juga. Duh, capek. Tapi senangnya hari ini tuh kita bisa makan apapun. Yeah. Minum es. Tapi ini cuma cheating day sehari guys, gak apa-apa. Ini reward buat kita ya. Iya, kayak reward aja. Benar. So, siapa tahu nanti kita bisa kemana-mana lagi. Betul. Pantingin terus Indonesian Idol. Betul. Okay, terima kasih Adelovers sudah ngikutin perjalanan kami liburan, refreshing di Busan sampai sore hari ini. Jangan lupa tonton keseruan kita di Idol Extra channel YouTube-nya Official Indonesia.